Halo teman-teman, ketemu lagi ya di Pendikus Note Channel. Oke, ini penyakitnya laki-laki speaker ya, terbakar. Terbakar lagi. Dan saya akan menggulungnya sendiri seperti video yang sebelumnya ya. Terbakar seperti ini. Saya sudah buang kawatnya. Penutupnya saya juga sudah buka ya. Caranya membuka penutup tanpa mengambil risiko ya. Ada di video sebelumnya, silahkan dicari di channel saya. Cantik. Terbakar lagi. Seperti andalan saya menggunakannya dengan kaleng bekas juga ya. Ini potong seperti ini. Saya letakkan di sini. Ya, persis ya. Yang asalnya juga persis ya, persis saya potong juga persis. Saya gunakan ininya dari kapasitor AC kompresor. Jadi misalnya kalau teman-teman ininya kurang besar, bisa ditambah ya, pakai isolated dulu sampai besarnya itu sama. Setelah itu jangan lupa yang dalam ini diganjal, dialas pakai kertas biar nanti sesudah siap digulung nanti nyabutnya itu senang. Oke, seperti itu. Ya, nanti sudah siap digulung. Ini dicabut, jadi nanti keluarnya senang. Sekarang kita ukur dulu yang asalnya berapa ya nih? 1,4 cm. 1,4 cm atau 14 mili ya. Dan sini diusahakan juga harus 1,4 atau 1,5 juga bisa. Oke, 1,4 atau 1,5 saya sudah tandai di sini. Ya. Sekarang kita tinggal ngasih pembatasnya ya. Kasih pembatasnya biar nanti digulung nggak lari kawatnya ya. Kasih pembatasnya dulu. Ya, dikasih pembatas dulu.
kira cukup. Dan tinggal menggulung ya. Biasa saya gunakan juga dari trapo lampu. Lampu panjang ya. Kawatnya bagaimana kan? Berapa besar ya, disesuaikan saja. Disesuaikan saja dengan yang asalnya. Dan ini sebelumnya dikasih lem dulu ya, biar tembaganya itu melekat. Saya pernah menggulung ke sini ya, ke arah sini. Ini mengarah ke bawah ya. Oke. Ini ujungnya pusing ke bawah ke sini. Itu benar atau salah saya juga tidak tahu, tapi hasilnya itu sama juga. Atau teman-teman yang ke bawah saya sudah pernah coba ya, hasilnya oke. Tapi sekarang saya mau coba menggulung yang ke sana ya, ke atas atau ke kanan begini. Nanti hasilnya bagaimana? Kita nanti tes. Oke, saya akan ngasih lem dulu di sini dan saya juga akan menggulungnya.
Sudah menunggu beberapa menit ya, dan lemnya sudah kering. Kita tinggal cabut ini alasnya ini ya. Kita tinggal cabut alasnya. Dan kita pasang lemnya. Oke guys, sudah siap. Tinggal menghubungi pemiliknya ya. Speakernya sudah siap. Oke, demikian guys. Ya, yang belum subscribe di subscribe dulu. Ya, om-om, ya, mas-mas, adik-adik di subscribe dulu. Ya, biar tidak ketinggalan video saya yang menarik berikutnya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.